Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatimu sedang berada dalam kesunyian karena ada orang-orang terkasih dan tersayang, masih terbayang senyum mereka di pelupuk mata. Tapi hari ini mereka tak lagi bersama dengan kita. Maka bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bagi yang tak dapat pulang ke kampung halaman karena satu dan lain hal, karena kesulitan ekonomi, bertakbirlah, besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Bagi yang masih hidup orang tuanya, maka ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya, karena sampai masanya itu semua hanya akan menjadi penyesalan. Ketika mereka masih hidup, berbuatlah sesuai dengan kemampuan. Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya sesudah Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, engkau wajib menyembah Allah, setelah Allah langsung kepada kedua orang tua, wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Andai engkau diberikan kelimpahan rezeki, kau bawa dia ke tanah suci, kau bawa tawaf dan sa'i, mencium Hajar Aswad, bermunajat di padang Arafah, melontar jumrah haji dan umrah, apakah dapat menebus pekikan teriakannya saat melahirkan engkau ke atas dunia? Apakah dapat menebus berapa kali dia tidak dapat ikut solat berjamaah karena tangisan pekikan anak kecil yang tak berdosa? Hari yang baik, bulan mulia, Syawal, bulan kemuliaan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan hari besar jahiliyah. Kalau dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kalau belum mampu untuk membahagiakannya, maka paling tidak jangan menyusahkannya. Ada satu dosa yang akan diterima azabnya di dunia dan di akhirat kelak. Ada orang-orang yang minum khamar tapi hidupnya tenang karena azabnya ditunda sampai pada hari kiamat. Ada orang-orang yang berbuat dosa zina tapi hidupnya tenang karena ditunda Allah azabnya sampai ke neraka jahanam. Tapi ada satu azab yang akan diterima di dunia, di akhirat pun akan menanti azab yang lebih parah dan lebih besar. Itulah orang-orang yang tidak sempat membahagiakan orang tuanya. Man ahabbun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak untuk mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuka. Summa man, siapa lagi? Ummuka. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Andai mereka tak lagi ada di alam ini, sempatkanlah untuk datang ke makamnya, ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'mini, wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahu almustaqdimina wal mustaakhirin. Bacakan al-fatihah, bacakan qul huwallah 3 kali, innaha la ta'dilu thulutsal quran. Qul huwallah itu sama dengan 1/3 al-quran. Dengan membaca 3 kali berharap mendapatkan keutamaan seperti khatam al-quran. Andai punya waktu yang lebih panjang, lebih lama, iqra'u yasin ala mautakum, inna li kulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati, wa qalbul quran yasin, hatinya Al-Quran ada ya yasin, iqra'uha ala mautakum, bacakanlah pada orang yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada mereka. Maka ketika dihadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah, mudah-mudahan itu mendapat menjadi ganti bakti yang tak dapat dijemput, menetes air mata darah untuk mengulang, mereka tak akan hidup kembali. Ajarkan anak-anak untuk berbakti kepada mereka, supaya kelak anak mereka pun juga akan berbakti kepada ayah ibunya. Ada pelajaran dengan kata-kata, dengan khutbah, dengan tausiah, dengan ceramah, tapi ada perbuatan yang langsung menyentuh ke dalam sanubari. Di hari baik, bulan baik, panjatkan doa kepada mereka. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga.
La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Apapun yang terjadi, katakanlah Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan kau sangka bahwa apa yang kau bangun, masjid yang besar, pondok pesantren, kau sangka dari hartamu, tetes 10 keringat air matamu, jerih payahmu, katakan Allahu Akbar. Itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau bangga dengan tarawihmu 30 malam. Jangan kau angkuh dengan segala macam zakat, wakaf, infak, sedekahmu, maka katakanlah Allahu Akbar. Maka kau akan merasa bahwa amalmu kecil, yang besar hanya Allah. Kau akan merasa dirimu kerdil, yang agung hanya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang ke dalam surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Jangan berharap kepada yang besar, jangan putus asa kepada yang kecil, jangan terlalu berharap kepada yang ada, jangan putus harap kepada yang tak ada. Semuanya karunia Allah. Ucapkan di ujung lisanmu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, yang memiliki kerajaan, kemuliaan, keagungan, kekuasaan hanya Allah. Walahul hamdu, yang layak dipuja dan dipuji hanya Allah. Tu'izzu man tasha, siapa yang kau kehendaki kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, siapa yang kau kehendaki kau jatuhkan serendah-rendahnya. Biadikal khair, segala kebaikan ada dalam genggaman kudrat iradatmu. Katakan Allahu Akbar. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya 29 atau 30. Setelah sempurna bilangannya, walitukabbirullah, bertakbirlah, mengagungkan, memuliakan Allah. Sejak tenggelamnya matahari kemarin sore, masuklah pada tanggal 1 Syawal, maka seluruh umat Islam mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khatib menyampaikan khutbah id pada khutbah yang pertama 9 kali takbir. Sebelum itu imam salat, memimpin salat Idul Fitri pun juga diawali dengan 7 kali takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sangka hidupmu sulit, kau rasa hidupmu susah, maka sesungguhnya tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang boleh hidup karena tidak makan. Andai putus beras, putus makanan pokok, manusia masih dapat hidup 3 bulan lamanya. Andai ada orang kehilangan air bersih, tak dapat minum, 3 hari dia masih bertahan. Tapi kalau dia sudah tidak ada harapan, putus asa, maka dia akan terjun dari gedung yang tinggi. Racun tikus dia sangka hanya sebagai minuman semata, dianggap akan menyelesaikan segala masalah hidupnya. Maka takbirlah, ungkapkan Allah Maha Besar. Hidupmu kau serahkan kepadanya. Inna salati salatku, wa nusuki ibadah, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah. Semuanya kuserahkan kepada Allah. Itulah makna filosofi takbir, supaya orang-orang yang merasa dirinya besar, dia dikecilkan di hadapan Allah. Orang-orang yang merasa masalah hidupnya besar, sesungguhnya tak ada yang sulit bagi Allah. Allah hanya ingin supaya kita bersimpuh sujud di tengah malam. Allah hanya meminta satu, falyabudu rabb hadzal bait. Perbanyak ibadah kepada Allah. Kalau memperbanyak ibadah kepada Allah, Allah akan berikan dua. At'amahum min ju', kalau perutmu lapar, dia akan kenyangkan engkau. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut, akan dihilangkannya ketakutan dari dirimu. Manusia punya dua musibah. Yang pertama materi, lambung, usus, makanan, benda, tempat tinggal, kendaraan. Maka Allah katakan, falya'budu, banyak-banyak beribadah. Kalau kau banyak beribadah, materimu dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rasa takut, rasa cemas, gundah gulana, tak dapat menatap masa depan, ngeri, ketakutan yang luar biasa. Wa amanahum min khauf, setan yang membisikkan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra, setan selalu mengatakan kau akan susah, kau akan melarat, anak-anakmu tidak akan makan. Wa ya'murukum bil fahsya, setelah dia bisikkan ketakutan, kecemasan, kengerian, kegalauan, lalu dia perintahkan untuk berbuat maksiat, dosa, zina, khamar, narkoba, korupsi,
maka semua itu akan terus menghantui akal, hati, pikiran manusia. Illal muttaqun, kecuali orang yang takutnya sudah dia habiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlintas di hatimu bahwa ada yang lebih besar, maka bertakbirlah di hadapan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.